diketahui sebuah soal yang terkait dengan soal sebelumnya. Jadi cara lain menentukan penyelesaian adalah dengan menyediakan 4 angka 1 dan 1 tanda tambah. Jadi ada 1, 1, 1, 1 dan tambah. Nah, untuk pertanyaannya adalah dengan cara menentukan banyak cara, banyaknya cara menentukan banyak kemungkinan persamaan X1 plus X2 sama dengan 4 yang memenuhi. Jadi kita akan menggunakan cara seperti yang diketahui, yaitu menggunakan 4 bilangan satuan 1 kemudian tanda positif. Nah, berikut pembahasannya. Jadi yang pertama adalah bisa 1 ditambah 3 ditulis 1, 1, 1. Ini nilainya adalah 3. Kemudian bisa juga kemungkinan yaitu 1 ditambah 1 kemudian ditambah 1, 1 ya. Di sini 2. Kemudian bisa juga di sini 1 ditambah 1 ditambah 1 lalu ditambah 1 ya, di sini 1. Jadi semua di sini nilainya adalah 4. Jadi ini adalah cara lain menentukan banyaknya kemungkinan untuk nilai yang memenuhi persamaan X1 tambah X2 sama dengan 4. Jadi ada 3 kemungkinan juga. Thank you.